Hai semuanya, good morning, selamat pagi. Jadi hari ini itu aku pakai seragam putih abu-abu lagi. Itu tandanya aku mau ke sekolah. Jadi hari ini tuh ada pengambilan surat keterangan kelulusan. Jadi harus ke sekolah. Dan kembali lagi di RIN Vlog yang keempat deh kalau gak salah. So enjoy this video. Dan sekarang aku lagi siap-siap, nanti mau ke sekolah. Jadi aku pakai beberapa skincare aku, kayak skincare morning rutin aku kali ya, kalian bisa lihat di videonya yang nanti aku kasih linknya lah di bawah. Terus aku pakai kerudung. Sebenarnya kerudung sekolah bukan kerudung itu sih, ada bordirannya gitu, tapi aku pakai kerudung yang bebas karena ya mungkin karena udah lulus kali ya, nakalnya ya gitulah gue. Yaps, udah siap deh. Jadi aku tuh lagi suka banget sama bulu mata aku sendiri, coba. Nah, di sini aku mau tunjukin aku itu pakai tas dari DC. Terus aku bawa beberapa uang yang ya masih berantakan biasa. Terus aku masukin ke dompet. Aku masukin ke tasnya, terus aku bawa hand sanitizer juga. Terus aku bawa earphone, selalu yang aku bawa kemana-mana. Terus aku juga bawa ada sweater sama vitamin, itu buat temen aku nanti, tapi aku taruh di tempat sendiri. Kalau udah, aku masukin deh. Cek dulu deh pulpennya, takutnya mati karena kan udah lama banget gak pakai pulpen juga. Abis itu aku mau pakai sepatu spek yang favorit aku. Sayang banget pokoknya gak ada wisuda tahun ini. Semoga aja bisa wisuda besok. Harus deh, harus wisuda besok di kuliah. Walaupun masih beberapa tahun lagi, tapi gak apa-apa. Tetap semangat pokoknya. Sedih juga sih gak bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya, cuma bisa ketemu sama satu kelas doang. Itu pun pasti gak lengkap. Udah siap deh, tinggal berangkat aja. So bye. Yap, jadi ini tuh sekolah aku. Ini bagian belakang kelas aku. Kelas ada parkiran dan juga kelas 11. Kebetulan hari ini langitnya baru cerah banget, jadi aku suka banget. Warnanya tuh bener-bener it's good. Pas di sekolah sih aku gak ngevideoin banyak-banyak sih, cuma ada 2 video ini doang pas di sekolah. Itu aja juga kayak kalau di tempat umum tuh masih kayak kalau mau nge-vlog kayak masih ragu-ragu gitu. So I'm sorry. Ini aku udah pulang dan ini langit di depan rumah aku dong. Sumpah cantik banget. Mataharinya juga bagus banget. Terus abis itu tadi aku juga abis COD foto Polaroid aku. Karena tembok aku kan habis dicat, jadi masih kayak polos gitu. Jadi aku mau hias-hias pakai Polaroid aku.
berapa. Aku sih cetaknya 60 foto ya. Dan itu cuma murah banget sumpah. Itu udah langganan banget di situ. Suka. Tapi ada satu foto yang kepotong dan itu sebenarnya foto yang bagus sih. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Jangan juga. So, segitu aja videonya. Jadi aku mau pamit karena vlognya cuma segitu aja. Abis ini aku mau bikin DIY. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga. Dan BTW itu kakak aku. Ada ibu, ada Anur, ada kakak, ada aku. Pokoknya semuanya tuh foto-foto aku yang keren-keren. Oke. Bye, see you in my next video. Love you.